down, but now I'm up. Yeah. It's all God, this ain't no love. Yeah. I used to be stuck in that mud. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm oke broku, kali ini gue lagi ada di kampung halaman nih. Gue pengen ya cari view-view indah ya. Cuman by the way, ngomong-ngomong, motor gue lagi dipakai sama bokap gue ya, sama bapak gue. Bapaknya lagi ngengsreng ya, lagi dipakai. Jadi ini gue mau nuker dulu, mau ngambil baby boy. Kira-kira di mana kita cari dulu ya. Kita cari ada di mana sih baby boy. Ntar kalau ketemu langsung tuker, kita langsung berangkat. Gue juga lagi bareng ponakan nih, dia ada belakang juga ada adik gue. Nih, menurut kalian gimana nih viewnya? Buset, masih asri banget ya guys ya. Di mana ya? Ini diperhati. Nah, tuh kan ternyata di sini guys, kita tuker motornya. Udah. Nah, ini dia si baby boy, di sini kita tuker aja dulu. Oke, dan ini dia, gue udah tuker si baby boy ya tadi di bapak gue, dan ini gue lagi menuju, nggak tahu entah tujuannya kemana. Tadinya pengen San Mori Pratin, tapi San Mori Pratin gue bangunnya pagi siang banget guys, bangunnya siang banget ya, gimana dingin banget ya di sini. Jadi look itu nih, kalau kalian pengen tahu nih, Kelok 7 pernah masuk on the spot nggak tuh nih, sekarang masuk di YouTube gue. Buat cornering enak di sini. Eng. Asik. Udah kayak Valentino Matrois. Eng. Jadi gua tuh kalau pengen San Mori Pratin dari rumah tuh harus sekitar jam 6 lah atau jam tengah 6, jadi sampai sono tuh masih pagi gitu, masih enjoy. Nah kalau jam sekarang mah udah panas banget nih. Sekarang aja pasti di sono udah pada lagi balik, masa gue baru berangkat. Dari sini ke Pratin aja sekitar ya kurang lebih sejam lah, memakan waktu perjalanan. Jadi ya udah, berarti kita kemana ya, kemana aja deh. Ntar sesampainya, yang penting happy aja gitu, menikmati perjalanan di kampung halaman. Buset, ini pemandangan yang mungkin kalian belum pernah lihat ya. Kita perjalanannya di tengah-tengah sawah, depan ada bukit-bukit, wis, Bukit Kopardan. Cuman ini nih, sayangnya jalannya rusak. Heran gue juga. Malang, Pemalang. Gimana mau maju jalannya aja rusak. Kota itu terlihat maju itu dari jalannya, Bos. Kalau jalannya udah bagus, itu orang-orang lewat juga, "Oh, ini kota maju nih, ini kota maju nih." Boro-boro mau dianggap kota, jalannya aja kayak pelosok desa begini, udah kayak sungai kering anjing. Ngarep banget Pemalang maju, nggak ada ngarep-ngarepnya pisan gua. Kalau pemimpinnya aja masih tahu sendiri lah ya, nggak usah disebut. Setahu gua tuh ya, kayak buat jalan begini tuh udah ada anggarannya semua, kita tinggal nerapin, tinggal bikin doang ya, ampun tinggal nunjuk doang. Ah,
gara-gara kesel gua jadi bahas politik kan. Mantap bro, jadi bahas politik kan, nggak jadilah, ngeri anjing, nggak punya backingan gua, ntar tahu-tahu diciduk sama Kang Bakso.